Malam sih. Saya nggak mau ngomong selamat tinggal sama kamu ya. Kan liriknya gitu. Selamat. Saya nggak mau saya. Iya, karena saya senang sekali lihat dia di final di sini ini. Terus Dini ya. Kalau tadi Bu Sri kangen sama Ardi, saya kangen sama dia. Alah, ikut-ikut wow. aja nih. Beneran Bu, jadi Dini ini. Aduh, Dini udah kalau bahasa bahasa saya solid ya. Iya. Penyanyi yang solid sekali dari penampilan, dari suara, dari karakter. Aduh, Dini jadi keren sekali dah sekarang ya. Iya, iya. Keren ya. Sekali Dini. Kamu memang layak sekali masuk di final ini. Apa ya? Saya enggak bisa bilang apa. Saya enggak mau bilang selamat tinggal ya. Mungkin selamat datang ya. Selamat datang kembali di dunia musik nanti ya. Selamat setelah BRTV ini kan selamat datang, Bu. Oh iya betul. Di dunia musik nanti ya. Okay. Siap-siap dengan industri musiknya, industri Pak, musik dosen di Bali. Memang cerdas. Iya. Waduh bisa aja. Siap-siap di industri musik di Bali, siap-siap untuk punya fans, siap-siap untuk apa namanya merangkul semua itu menjadi Dini yang nanti ini ya BRTV ini. Jadi senang sekali lihat kamu okay. Dini. Sehat. Selamat datang gitu. Selamat ya. Datang. Terima kasih. Kelamaan ya, Selamat. Oh enggak. Kelamaan ya, sorry. Mas Ustaz. Si Dini langsung senyum-senyum loh. Hai Dini, jumpa lagi. Malam Kak. Emang Dini ini memang tidak bisa diragukan lagi, karena mungkin sebelum-sebelumnya saya sudah pernah ketemu juga ya Dini ya. Iya Kak. Luar biasa loh progresnya kamu tuh. Ya, kondisi gimana? Sehat ya? Sudah sehat. Wajahnya agak sendu-sendu gimana gitu. Terus kita bercanda-bercanda tadi langsung senyum-senyum dia Dininya ya. Iya, harus ada yang nyemangatin ya. Harus ada yang nyemangatin. Sudah saya Bu, nyemangatin. Oh gitu ya. Makanya kan selamat datang Dini gitu ya. Dini, ini bawain ya, lagunya Evi Ben ya. Oh my God. Ya betul. Saya baru kemarin malam loh. Jungkir balik sama dia. Dengerinnya ya. Oh. Iya, ini Evi Band kan, lagunya Evi Band kan. Iya, betul. Saya ngelihat kamu berusaha untuk menonjolkan sosoknya Evi di sini. Iya enggak? Padahal karakternya Dini lo enggak kayak gitu. Iya. Benar enggak? Iya, kamu berusaha banget all out santai. Biar kamu tuh bisa menjiwai lagunya Evi, benar enggak? Iya, betul Kak. Iya, berusaha semaksimal mungkin. Sebelumnya gimana? Lagunya yang gimana Mbak Sri? Kalau Dini keren selalu. Kalau Dini ini dia selalu mencoba untuk menyanyikan semua genre lagu. Yeah. Dan berhasil loh, dan berhasil. Iya. Iya, saya makasih lihat juga Busi. Seperti itu ya. Tampilnya asik gitu. All out banget kamu malam ini. Cuman tadi ada yang diimprove-nya tadi agak mungkin karena ngos-ngosan nada tinggi mungkin ya. Nada tingginya itu ya. Iya. Ya, jungkir balik sedikit lah. Jungkir balik sedikit. Tadi saya penasaran, Mbak Tisna jungkir balik kenapa sih? Beneran. Cantik banget ya. Iya, betul. Bener. Anggun. Ya, sebenarnya anggun banget. Okay. Sudah semuanya nih. Bu Sri, jangan lupa. Mbak Sri belum nih, Mbak Sri. Ada quote. Terakhir ya sekarang ya. Ini peserta terakhir ya. Oh, ada quote katanya. Ada quote. Oke ya, tadi sudah dikomentari, saya tidak berkomentar. Pokoknya kamu bagus malam ini, luar biasa semangatnya. Saya hanya memberikan begini, quote-nya Epa. Ah, Epa udah nunggu dia. Kelapa muda Ibu Sri, silahkan. Ini quote terakhir loh, ini sudah final. Nanti di grand final, gak tahu ya bisa keluar gak quote-nya ya. Jadi quote terakhir di final BRTV Bali TV ini banyak menanyakan kepada saya. Salah satunya adalah saya menjadi role model agar orang itu tetap semangat. Nah ya, nah semangat ini harus dimiliki oleh para peserta yang sekarang sudah di final untuk ke grand final. Semua, nah semangat ini bagaimana caranya kita memanage semangat dalam diri kita. Itu sebuah pertanyaan, betul nggak? Sering banyak orang tanya, ini quote-nya ya. Mari kita semangat dengan beberapa hal. Yang pertama, biasanya kita tahu tujuan hidup kita. Nah, kalau kita sudah tahu tujuan hidup, itulah yang menjadikan kita semangat. Ya. Yang kedua, ketika kita ingin membahagiakan orang-orang yang mencintai kita. Nah, itu timbul lagi semangatnya. Ya, jadi semangat itu tertata dengan baik. Yang kedua, ketika kita membahagiakan orang-orang yang mencintai kita. Yang ketiga, orang itu ketika down menjadi semangat karena dia ada inspirasi yang masuk dalam dirinya, yaitu dengan cara membaca buku.
ya, dengan baca buku kita akan terus semangat karena inspirasi dapat dari sana. Nah, yang terakhir ini adalah berdoa, ya. Apapun yang kita lakukan, semangat yang kita sudah siapkan itu tidak akan berarti apa-apa jika tidak ada kehendak dari Tuhan. Maka yang terakhir kita harus berdoa agar semangat kita terus terjaga. Seperti itu, quote-nya. Terima kasih komentator. Dan sekarang boleh tersenyum dulu. Sesaat lagi silakan untuk mengutak-atik ya orang-orangnya siapa yang akan lolos ke babak selanjutnya. Hai Dini BR TV. Malam, Kak. Hari ini gimana? Semangat, sehat? Semangat dan sehat. Iya. Harus semangat pasti ya. Nah gimana perasaannya Dini? Di belakang namanya sudah ada nama BRTV. Nah kalau teman-teman yang lain kan sudah menyampaikan bagaimana perasaan mereka. Kalau Dini gimana? Dini sangat bersyukur bisa sampai di babak ini. Karena Dini merasakan banget perjuangan untuk sampai ke titik ini tuh gak gampang sama sekali. Gak gampang, banyak lika-likunya pemirsa ya. Ya, pokoknya di ajang di BRTV ini berbeda dengan mungkin yang lainnya ya. Bahwa di sini melihatnya bukan hanya sekedar teknik, bukan sekedar hanya penampilan, tapi paket komplit yang bisa dilihat. Ya. Baik, kalau gitu langsung aja Dini, gimana caranya kamu bisa menjadi peserta terfavorit? Silakan. Halo Semeton Bali, khususnya warga Kota Denpasar, jangan lupa berikan dukungan saya dengan cara untuk men-like, share dan komen video saya di program Bali TV. Terima kasih. Terima kasih.